Assalamualaikum gamers, gua Prabu dan di video kali ini kita memainkan game Clash of Clan lagi. Mungkin gua suara gua agak sedikit aneh, entah kenapa nih. Terjangkit virus, virus cinta. Aduh, gak enak banget. Gak enak banget, coy. Gak bisa ketawa sebebas biasanya. Dan mungkin buat kalian yang udah sering nonton ini bakalan terdengar aneh banget ya suara gua. Entah ada apa gitu, karena kemungkinan ini terkena flu sih, terkena flu biasa, coy. Penyakit biasa lah, penyakit orang miskin. Oke, coy, sekarang di sini kita mainkan game Clash of Clans lagi, dan gue mau coba nyelesain satu misi nih, satu misi yang menggunakan Valkyrie ya, menggunakan Valkyrie ini. Biji ini misi yang gampang banget, dan ini misi sumbangan udah sepertinya udah harusnya beres nih sekarang. Boom, oke. Kita coba sumbang cepat, cuy. Kasih apa dia? Kasih ini. Oke, kita lihat berapa lagi sumbangannya. 3 biji lagi. Bodo amat, selesaikan nanti. Sekarang gue mau coba nyerang lu dulu. Untuk apa gue nyelesain misi ini? Karena di sini nih ada hadiah menggiurkan yang harus gue ambil. Eh, sebenarnya udah bisa ya. Yang pertama yaitu kitab konstruksi, kita ambil. Terus kitab tempur, kita ambil. Terus kitab mantra, nanti kita ambilnya ya. Dan kitab tempur ini mungkin gue pakai buat nge-upgrade apa, coy? Nge-upgrade ini harusnya nih. Oke, berapa lama nih? Nggak ada ya waktunya ya. Waktu peningkatan 8 jam ya. Kita coba apakah gue punya cadangan. Nggak punya, coy. Melarat. Oke lah, kita nyerang aja ya. Kita nyerang aja, ngedapetin satu buku yang lain. Dan satu kali klik, kita udah ngedapetin musuh yang luar biasa. Di sini komponya yang gue pakai yaitu kombo buat looting, coy. Giant Wizard ya. Sama PK ditambah Valkyrie, dan kita turunin ini dia, kita turunin hero nya tanpa hero ya, gue nyerang tanpa hero ya, coy. Wallbreaker gue kemana? Oke, Wallbreaker gue udah masuk ke dalam. Kita coba kasih jump spell di sini. Masuk, boy, masuk ke dalam. Kita kasih PK nya satu lagi. Kita coba lihat ini, bekuin dulu, macam-macam dia. Si Valkyrie nya kita kasih rage. Oke, udah masuk ke dalam. Wizardnya sisain dua biji aja, coy. Wizardnya kita sisain 2 biji. Dan ini misinya udah tentu ya, karena ini cuma nyari kemenangan aja menggunakan 6 Valkyrie. Pasti dengan mudahnya buat diselesaikan ya. Kita kasih heal spell dulu, kasih heal spell sebelah sana. Dan gue sepertinya bertemu Rage Barbarian King dan ngasih Rage lagi ke arah pasukan yang ada di tengah, coy. Coba lihat. Kita coba lihat healnya, kita kasih di sini aja lah buat melindungi Barbarian King ya. Kita heal Barbarian King ya. Kita lihat Barbarian King ngapain. Oke, Barbarian King udah berganti arah keluar rumah dia. Pasukan gue masih banyak, udah aman banget ini, coy. Ini bisa banget ya dapat 100%. Dan kita sekalian looting, coy. Buat apa? Gue mau nge-upgrade Eagle Artillery ya. Baru terlihat ternyata si Eagle Artillery perlu di-upgrade, coy. Coba lihat, ini sisa pasukannya udah aman. Oke, duitnya udah keambil semua. Duitnya masih ada yang kurang ya. Masih ada yang kurang. Oke, 100% ini lah, nanggung. Kita 100% ini untuk serangan ini. Untuk upgrade Eagle Artillery, gue butuh sebanyak gold, sebanyak 9 juta deh kalau nggak salah, kita lihat. Oke, 9 juta ya. Dan ini nggak ada yang nganggur, berarti gue harus pakai mantra nih. Harus pakai si bukunya, nanti aja dipakainya. Kita pakai mantra mempercepat tukang 10 kali lipat ya, coy. Dan untuk serangan terakhir lagi, kita coba pakai kombinasi yang ini. Ini misinya dikit lagi beres. Kita coba beresin yang Valkyrie dulu sekali serangan lagi ya. Yang Valkyrie-nya sekali serangan lagi, usahain buat ngedapetin duitnya yang banyak. Minimal kita dapat 500 ribu dari serangan ini ya. Minimal dapetin 500 ribu. Bener, gak enak banget, cuy. Ngomongin gak enak, cuy. Suara gua entah ada apa yang ditenggorokan. Ya itu, coba tunggu. Oke, ini duitnya dikit. Kita coba next lagi. Yang ini masih dikit ya. Yang itu masih dikit. Kok dikit banget ya. Kok pada dikit-dikit, coy. Duitnya pada dikit-dikit ya. Pada melarat-melarat sekarang, coy. Nah, ini dia ya. Kita coba serang desa yang ini dari sisi sebelah sini nih, coy. Kita turunin giant kita. Ditambah ini dia 3 biji. Oke. Terus kita coba turunin PK. PK dulu sama Valkyrie ya. Oke, dan serangan kali ini ternyata gua pakai wish ya. Ada tambahan wish, wizardnya di belakang. Ditambah jump spell sebelah sini. Oke. Kita lihat apakah si Valkyrie masuk dalam. Oke, Valkyrie-nya nice masuk dalam, cok.
masuk dalam. Valkyrie nya mantap, Valkyrie nya masuk ke tengah ya. Wizardnya masih ada sisa 6 biji. Kita kasih heal spell di Valkyrie nya sebelah sini sama spell pembeku. Oh belum, spell pembekunya tahan dulu ya. Kita coba wizardnya ngebuka area sebelah sini tuh. Coba lihat spell pembekunya nanti dipakainya. Valkyrie gua habis malah coy. Oke. Spell pembekunya kita pakai di sini. Spell pembekunya kita pakai di sepertinya sekarang. Sekarang kita pakai spell pembekunya di sini, kita kasih ray spell lagi dan giant tanpa pengawalan ya. Si giantnya tanpa pengawalan, si giant suruh ke tengah sama wizard ya. Kita coba lihat heal spellnya kita kasih di arah mana? Di arah mana sebentar guys. Heal spellnya kita coba tahan dulu. Pemakaian heal spellnya kita coba tahan dulu supaya bisa nyampe dapat 100%. Oh, giant gua udah dalam bahaya coy. Jadi coba kasih heal spell di giant ya. Giantnya kita kasih heal spell, semoga giant gua selamat. Oke, giant gua selamat coy. Aman ya, giant gua masih selamat. Oke. Kita coba tunggu hero-nya ngerinya agak santai dulu. Ini dapat 100% lagi sih. Ini harusnya dapat 100% lagi ya coy. Kita lihat giantnya masih banyak, pasukan pembantunya masih banyak, ada masih ada PK juga, wishnya masih ada juga. Ini aman, aman, tentram, sejahtera. Ini duitnya dapat semua. Oke, tinggal dark elixirnya udah dapat semua. Kita tunggulah nyampe 100% lagi ya. Untuk serangan ini kita coba serang nyampe 100% lagi dan bangunannya tinggal satu, yaitu cannon. Nah, lah, cannon bisa apa coy? Cannon gak bakalan bisa ngapa-ngapain. Oh ya, ini wizard gua baru saja dapat level 8 ya kalau nggak salah, baru saja dapat level 8 ya. Kita coba tunggu. Oke, udah selesai. Nah, bener banget, wizard gua baru dapat level 8 tadi ya. Karena ini nganggur sekarang dan sekarang kita coba reset dulu. Reset dulu, yang perlu kita reset ini kita coba ambil dulu bukunya ya. Udah keambil kitab mantranya dan ini penuh. Kita coba reset. Reset clone spell ya, clone spell. Sayang banget clone spell coy. Gak apa-apa lah, kita reset clone spell dan kita beresin menggunakan buku ajaib. Oke, udah beres. Terus ini nih si penjebol tembok kita reset juga. Oke, kita pakai buku ajaibnya. Untuk kitab konstruksinya gua rencananya mau pakai buat ke apa namanya, ke Eagle Artillery cuy. Karena ini si Eagle Artillery ini upgrade-nya 9 hari lumayan banget kalau misalnya kita pakai buku konstruksi yang tadi ya. Jadi buku konstruksinya gak gua pakai dulu. Ini misinya udah beres, tinggal menunggu misi-misi selanjutnya. Hadiah menariknya apalagi, udah gak ada yang menarik lagi cuy. Kecuali di akhir ya, di akhir masih ada hadiah menarik yang ini sama ya tentu yang ini nih, hadiah utamanya si hantu bawa tangan siapa yang dia bawa. Jadi kita tunggu di akhir acara nanti. Nah, sebelum gua mengakhiri videonya, di sini gua mau sedikit review-review dulu mengenai War League ya. War League ini sekarang udah memasuki hari ke-4 ya. Hari pertama kita berhasil menang dengan 78 bintang. Hari kedua kita berhasil menang dengan 80 bintang. Hari ketiga kita berhasil menang dengan 88 bintang. Dan hari keempat kita coba lihat. Hari keempat kita berhasil menang berapa nih? Lama banget. 82 bintang. Kita coba cek tonton satu pertandingan yang paling atas ya, si Anubis ini seperti apa nyerangnya coy. Kita lihat. Dia menggunakan kombinasi pasukan yang semuanya menyala-nyala, ngeri coy. Pasukannya semua menyala-nyala kecuali bowler ya. Bowlernya dia belum full menyala. Kita coba lihat, dia udah menurunkan mantra pagar 4 biji mungkin ya. Dan pasukannya dia menurunkan elektro yang pertama. Elektro dia bahkan sama sekali gak menggunakan tameng ya. Gak menggunakan kayak misalnya golem atau lava atau es golem gitu ya. Dia gak menggunakan tameng sama sekali. Dan di tengah ada gelindri, ada apa sih namanya yang kayak apa ya, kayak angin laut gitu. Dan ini nih yang paling keren dari serangan ini apa, yaitu Eagle Artillery-nya lumpuh duluan. Itu cuy yang bikin dia 100% cuy. Eagle Artillery ini harus lumpuh duluan sih, karena si Eagle Artillery ini untuk tonal 11, tonal 12 itu yang susah apa namanya Eagle Artillery-nya ya. Dan ini kenapa bisa rata, karena emang musuhnya juga baru tonal 12 dan yang nyerang tonal 13 ya coy. Oke, kita lihat dia mulai ada membeku sebelah sini. Oh, berarti isi gerobaknya tadi itu ya es golem ya. Kemungkinan isi es gerobaknya es golem. Dan ini kita lihat hero-nya. Oke, hero-nya udah di-rage, jadi mantep banget nge-rage coy. Si hero-nya mantep banget kekuatan rage-nya ya. Oke, dan kita lihat senjata sebelah sini udah hancur.
Di sini masih dikawal beberapa hero, ada Grand Warden juga. Hero-nya jadi ngumpul di sini semua ya. Hero-nya ngumpul di ujung sini semua. Di sebelah sana udah enggak ada. Ini berarti tinggal ngandelin pack. Oh, PK ya. Udih, PK-nya coy. Serem banget. Ngeri. Ngandelin PK sama hero, dan hero pertama udah tumbang. Kita lihat Barbarian King udah mulai di rage. Hero keduanya apakah tumbang juga? Dan Archer Queen-nya lumayan, levelnya udah level 11 ya. Dan kita lihat Inferno Tower-nya dihajar sama siapa nih? Gue nggak tahu. Inferno Tower-nya kemungkinan dihajar sama Archer Queen sekarang ya, kita coba cek. Oh, Archer Queen-nya nge-skip juga Inferno Tower ternyata. Inferno Tower di-skip coy. Inferno Tower-nya diliwat. Ini luar biasa ngeri ya. Luar biasa ngeri. Jadi senjata terakhir kemungkinan yang dihadapi yaitu Inferno Tower ya. Dan Grand Warden-nya udah tewas. Oh, ternyata masih ada cadangan pasukan yaitu Barbarian King. Ada cadangan pasukan Wizard sama Goblin. Apakah si Wizard sama si Goblin kuat? Tentu saja tidak, coy. Kemungkinan Barbarian King-nya juga masih hidup sampai akhir pertandingan ya. Oke. Satu Inferno tumbang dan satu Inferno lagi. Oke, hero-nya masih ada, PK-nya masih ada. Dan ada cadangan pasukan yaitu udah mantep banget dari jauh, coy. Ngajar pagernya dari jauh, jadi nggak buka ruangnya dari jauh si itunya aman ya. Oh, ternyata pasukan di cadangan nggak turun nih sepertinya. Pasukan yang ada di cadangan nggak turun karena mengandalkan PK aja, dan ini 100% luar biasa ya. Di next video mungkin gue bakal coba bikin recap dari Clan War League Season Januari ya. Gue bakal coba bikin recapnya di next video cuy. Jadi ditunggu aja video gue selanjutnya. Oke lah, jadi segitu aja cuy untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gue Prabu.